Selamat datang di dunia gelap yang menyelinap di setiap sudut Nusantara, di mana cerita-cerita horor Indonesia memuntahkan ketakutan dari balik bayang-bayang sejarah dan kepercayaan lokal. Kita akan menyusuri lorong-lorong terlarang yang penuh dengan hantu-hantu khas Indonesia yang siap menghantui pikiran Anda dan meninggalkan jejak ketakutan yang sulit dilupakan. Saksikan dengan hati-hati, karena di balik setiap cerita ada keajaiban misterius yang dapat mengguncang naluri dan menghantui malam Anda. Dan inilah 5 penampakan hantu terjelas dan seram yang berhasil terekam oleh kamera. 1. Berjalan pelan. Seorang pria sedang berada di dalam sebuah penginapan. Sambil menunggu rekannya booking kamar hotel, dia pun iseng merekam suasana sekitar penginapan tersebut. Namun apa yang terlihat? Sosok bayangan putih terlihat keluar dari dalam hotel menuju keluar secara pelan. Sosok yang diduga kuntilanak terlihat samar dengan pakaian serba putih dan rambut terurai berjalan pelan melewati lobi hotel. Coba perhatikan, benarkah ini sosok kuntilanak? 2. Di peternakan ayam. Seorang pekerja di sebuah peternakan ayam mengalami hal yang sangat mengejutkan. Pada saat dirinya sedang memeriksa keadaan sekitar kandang ayam, dirinya justru melihat sosok penampakan di balik lorong kandang ayam yang ia periksa. Sosok yang diduga seperti sosok pocong itu terlihat dari kejauhan berdiri menghadap persis ke arah pria tersebut. Menyadari ada sebuah penampakan, pria ini pun berusaha untuk tenang, walaupun dalam hatinya ada rasa ketakutan saat melihat sosok pocong tersebut. 3. Di dahan pohon. Sebuah keluarga sedang berenang bersama. Karena saking asiknya, mereka pun sampai lupa waktu dan hari pun sudah menjelang maghrib. Wanita ini pun mencoba merekam suasana maghrib di sekitaran kolam renang tersebut. Namun, tanpa diduga, dirinya seperti melihat sesuatu di atas pohon. Setelah diperhatikan dengan seksama, seperti sosok kuntilanak dengan pakaian serba putih dan rambut terurai ke depan. Anehnya, keluarga ini pun baru sadar bahwa ada penampakan kuntilanak saat mereka melihat hasil rekaman videonya. Karena pada saat mengambil video, tidak terlihat apapun, seperti samar-samar. Dan konon, keluarga tersebut jatuh sakit setelah pulang dari tempat renang tersebut. 4. Di depan pohon. Beberapa anak-anak sedang bermain di malam hari di sekitar kebun. Tiba-tiba, mereka menjumpai sosok yang diduga pocong terlihat di dekat pohon besar. Bukannya takut, anak-anak ini justru terlihat biasa saja, bahkan sambil tertawa melihat penampakan tersebut. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok pocong ini begitu seram. Mukanya hitam dan dengan santai, sosok itu berdiri dekat sebuah pohon besar di sekitaran kebun tersebut.
Beberapa biker sedang konvoy di malam hari di sebuah hutan. Salah satu di antara mereka ada yang terjatuh. Sedangkan di antara mereka ada yang merekam kejadian saat salah satu biker terjatuh dan hendak mengangkat motornya yang terjatuh. Namun tanpa diduga, dari hasil rekamannya tampak dari kejauhan seperti sosok pocong terlihat dengan sangat jelas. Coba perhatikan. Sosok pocong tersebut terlihat semakin dekat. Para biker ini pun dibuat ketakutan dengan kehadiran sosok pocong itu. Itulah 5 penampakan hantu terjelas dan seram yang berhasil terekam oleh kamera. Nantikan video seru dan seram lainnya hanya di channel Horror Misteri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Horror Misteri.